Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kebun Jamanau. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis philodendron, yaitu philodendron Williamsi. Philodendron Williamsi ini termasuk masih rare ya. Dan ini adalah yang saya tanam dari bonggolan. Bonggolannya sudah terlepas 4 bulan yang lalu. Jadi ciri fisiknya, daunnya itu daun depannya berwarna hijau dan daun belakangnya berwarna hijau muda. Untuk teksturnya kasar untuk di daun tua, karena ini masih remaja, jadi tidak terlihat begitu panjang. Nanti jika maturnya akan terlihat panjang sekali. Untuk batangnya itu atas tidak bulat full ya. Jadi atasnya agak pipih dan batangnya termasuk jenis batang philodendron keras, berbeda dengan batang gigantium ataupun yang lainnya. Dan pertumbuhan pun sangat lama, tidak secepat philodendron yang lain. Philodendron Williamsii dan philodendron Stenoblum itu hampir mirip-mirip, cuma yang saya baca di beberapa literatur mungkin karena habitat asalnya saja, tapi untuk ciri fisiknya hampir sangat mirip sekali. Oke. Jadi ini termasuk pilo yang masih jarang dan sedikit, tidak karena tidak mudah untuk membudidayakannya. Pertumbuhannya pun agak lama. Dan untuk jenis batangnya saya tidak bisa menjelaskan lebih, tapi pada umumnya philodendron pasti mempunyai akar angin. Dan ini karena saya dari bonggolan, jadi ya ini sudah ada akar anginnya di bawah tuh. Ini akar angin, dan jarak dari batang satu ke batang yang lain itu cukup rapat ya. Saudara, sahabat semua, inilah pembahasan tentang philodendron Williamsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.